Hai guys, balik lagi dengan gue Teknosep di game Roblox guys. Dan ya guys, hari ini kita lagi main Farming Simulator. Kita udah lama banget ya kita nggak main Farming Simulator ya guys ya. Di sini juga ada updatean terbaru di Farming Simulator ini guys. Widih. Dan kita hari ini ditemani sama siapa aja nih? Ada Dava Dintira ya. Kita lihat dulu. Ada Mr. Swag. Ada juga si Small Fatur, ada juga si Davros HM08, ada juga si Dangot nih. Dangot kan namanya. Aduh enggak tahulah. Ada Mel Retail Bell dengan enggak tahu dah namanya kayak gimana. Dan ada juga si Mr. Swag. Duh buset, ini bajunya merah LV ya, bener. Dia suka branded kayaknya ya, bener dah. Aduh, oke, kita langsung aja ke updatean di Farming Simulator kali ini guys ya. Katanya sih ya, di sini udah ada vehicle-nya ya, alias traktor-traktor seperti ini guys ya. Tapi nggak tahu ini caranya gimana ini, atau kita duduk di sini kah? Aduh, nggak tahu ini kayak gimana itu traktornya. Terus belinya di mana nih? Oh, ini ada Speedy Spiners. Oke. Kayak kita harus ke dalam kah, atau ini apa nih, bulldozer geo? Oke, kayaknya kita harus ke dalam. Lihat dulu. Aduh maaf ya, bersin dulu bener-bener. Ada pada record loh. Bisanya bersin bener-bener dah. Di sini ada 100.000 untuk mower ya, sedangkan duit kita masih 15.000 bapak. Bener-bener kita harus bener-bener butuh duitnya pak ya, bener-bener. Kita lihat dulu yang lainnya, ini 500.000. Mahal banget bapak. Kayaknya kita harus sering-sering nih main ini nih. Ini harganya 1 juta. Gila, ada UFO juga nih cuy. 1.200. Oh my god. Ada yang 5 juta lagi. Gila gak tuh. Ih, ini sih kabin harvester. Mantap. Ini yang paling keren sih, Infinity. Kapasitinya Infinity. Koleksinya bisa 140, speednya 5 nih guys. Wow, yang ini speednya 3, masih pelan ya. Yang saat ini juga 2. Kapasitinya 4.000. Yang ini 100, ini 10.000 ya kapasitinya ya. Mantap. Yang ini Infinity, yang ini 10.000. Oh bukan, 100.000. Buset. Kayaknya kita masih lama nih bener-bener. Aduh, ini dia nih. Yang penting kita udah update di sini ya. Ini Speedy Spiners ya, walaupun kita nggak beli. Kita suatu hari kita pasti beli sih ini traktornya ya. Tapi berhubung kita masih baru ya, kayaknya kita showroom ini updatean kali ini berarti showroom traktor ya, benar. Showroom traktor. Oke, yang traktornya ada di dalam itu yang kecil, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru ya. Daddy Gua Tojen, benar. Gak tau channel Technos Time dan si Tojen. Ini dia nih ya traktor kita ya. Traktor kerupuk, benar. Aduh, oke, kita kayaknya kita harus ke sini. Apa ini? Emily with buyer. Ini untuk kita jual kalau kita udah beli satu mobil ini ya, guys ya. Kita jual nanti ke sini. Barusan kita dapat uangnya guys. Oke. Kita tadi udah sebelumnya kita udah tanya ini sama si George ya, kita dapat misi ini untuk on the mowner vehicle, tapi masih belum bisa ya guys ya. Ini misinya mungkin nanti kalau kita udah punya si traktornya ini, salah satu traktor yang kita beli nanti ya. Sementara ini masih belum. Ya, kita cari duit dulu ya. Kita serahin dulu ini questnya si Bob. Karena quest kita udah selesai nih ya. Oke, kayaknya kita harus ke Bob dulu untuk selesaiin misinya. Terus kita untuk cari lagi ini Reach the Crooper ya, Crooper Rank. Apa itu Crooper Rank? Gak tahu juga nih. Gua udah dapet 8 ini dari mana juga gak tahu nih. Oke, kita kayaknya harus ke Bob. Ya kita ke Bob dulu, kita quest dulu.
Kita Bob udah selesai nih questnya. Dapat 1000, Pak. Oke, kita tanya lagi. Dapat quest lagi, Bapak. On the large backpack ya, terus on the garden fork tool. Apa itu? What? Apa maksudnya? Aduh, collect the wheat using garden fork. Kayaknya kita harus ke store it lagi untuk kita beli backpack yang gede ya guys ya. Kita kesana dulu. Set. Widih. Ini untuk silonya ya guys ya. Ini aja masih kita belum bisa beli. Kayaknya kita beli dulu untuk kapasitinya ya guys ya, supaya kita bisa beli yang lebih mahal lagi ya. Mungkin ya. Kita kesini dulu. Mungkin di depan sana aja ya. Soalnya lebih deket sama yang jual. Ya di sini ya. Mantap. Kalau kita udah punya truk seperti yang tadi, itu kayaknya lebih enak untuk kita harvest tanaman seperti ini guys. Widih, mantap. Ini lama nih pasti nih, bener. Apakah kita harus beli truk yang ada di sana atau UFO? Kalau UFO pakai robak guys. Sedangkan robak kita ini masih terbatas ya. 3000 ya, sekitar 3000 ya kalau nggak salah ya. Gimana nih? Gua mau beli tapi sayang itu pakai UFO. Gua maunya sih kayak traktor gitu, guys. Gua galau lah bener-bener. Yang penting kita cari gandum dulu dah, yang ini ya. Kita garuk-garukin dan kita butuh toolsnya ini ya. Kita dapat toolsnya ini dari mana ya? Kayaknya dari sono deh. Kita harus ngebuka itu 4000 lagi tuh. Yang sebelah situ ya. 4000 lagi nih kebuka nih. Kita harus ngebuka yang di sana. Ini full lagi bener-bener. Halo Kong, halo. Udah bener-bener. Manak pencet lagi bener-bener dah. Kita jual dulu untuk dapetin 600 cashnya. Wow. Ini kayaknya lama banget ini untuk kita cari si gandumnya nih guys. Waduh, ini bisa sampai besok ini. Bener-bener. Cooper Rank ya. Ini dari mana Cooper Rank? Cropper Rank. Cropper Rank dari mana ya? Kita tanya dulu ya, Cropper Rank itu dari mana ya? Siapa tahu ada yang udah kaya nih. Bentar kita lihat dulu. Di sini kayaknya ada yang udah kaya. Si Dava ya. Udah kaya dia kayaknya. Dia udah tanki dan juga udah bawa si kayak apa ini? Vacuum cleaner ya, bener-bener. Itu ada yang nge-message gua lagi, Pak. Jangan message dong, jangan message. Biarin aja, ikutin aja yang gua mainin, guys. Wadah, ini si Dava bener-bener. Cepet juga ya kalau punya alat seperti itu, guys, untuk kita dapetin gandumnya ini, guys. Makanya ini gua butuh untuk dapetin alatnya lagi ya, toolsnya kita ya. Untuk ngegaruk si gandumnya ini supaya kita cepet juga beli si traktornya, guys. Ini kayaknya lama banget nih. Kita harus kumpulin 4000 dulu yang di sana supaya ngebuka pintu yang ada di sana itu, guys. Mungkin ini bakalan gua skip dulu ya, karena ini mungkin bakalan durasi untuk kumpulin 4000 ya, bener-bener banyak banget cuy. 4000 ya, 4000 tuh ya, tinggal 4000 lagi kalau saya lihat ya. Tuh ya bener-bener. Itu 4000 lagi, bener-bener. Kayaknya lama ini, bisa berapa kali jual ini, bener-bener dah. Bakalan gua skip di sini ya guys ya. Dan ya guys, akhirnya kita udah ngumpulin ya wheatnya atau gandumnya ya. Dan juga ini pintunya udah kebuka juga ini akhirnya. Ini kota ketiganya guys dari Farming Simulator. Ini apa ini? Gue juga baru tahu itu ada sebuah kota itu. Kita lihat dulu di sini. Sak, apa ini? Ada sak. Apa ini? Apa ini? Kok ada semacam kayu gitu ya, guys ya? Ada stick. Ini gunanya apa coba? Ini
gunanya apa ya? Gunanya apa ya? Aduh, ini nggak tahu ini. Untuk saknya ini apa ya? SHACKS, saks ya, benar. Aduh, manangkong itu sak. Tuh, gunanya apa nggak tahu tuh ya. Aduh, mungkin bagi kalian yang tahu, langsung aja kalian bisa komen di kolom komentar ya guys ya. Ini nih, rumah yang ini nih. Ini kayaknya rumah baru ya guys ya. Gue baru lihat ini, soalnya kemarin kan kita sempat kesini ya, ngelihat-lihat sini dan nggak ada rumah yang ini. Aduh, ini gue baru lihat ini guys. Beneran, gue barusan lihat ini rumah ini. Dan tadi cuma jual kayak batang gitu ya, cuma stick doang guys. Dan di sini udah ada general store. Widih, ini dia nih, kita bisa beli tools yang baru. Wihi, kita bisa ngumpulin. Kita pakai yang ini dulu ya. Kayaknya kita harus beli yang ini, magnet. Mantap. Ini sekali kolek ini bisa sampai 18 nih guys. Sedangkan ini 20, cooldownnya cuma 0,9. Wadaw. Yang ini, waduh, ini yang dipakai sama si Dava ya. Cooldownnya 8, koleknya bisa sampai 22 nih guys. Wow. Kita coba dulu pakai magnet. Seberapakah? Seberapa besarkah ini bisa diambil sama ini nih? Waduh, bentuknya begitu amat, Pak. Bentuknya random nih, Pak. Duh, bentuk kita ngambilnya nih. Dus. Apa coba itu bentuknya? Kagak jelas begitu, Pak. Bentar ya, sabar. Boom, begitu gambarnya. Yaelah. Kalau yang sebelumnya ini kan gambarnya cuma plus ya. Kalau yang ini kayak gambarnya random ya, tapi begitu nih. Keren juga ya. Bentuk-bentuknya sih keren sih guys kalau kita ngegali guys. Tuh, ada bentuk-bentuk dari senjata-senjata kita nih, tools-tools kita nih. Tapi nggak tahu apa itu maksudnya. Bentar cuy, wadah. Oke, kayaknya kita di sini nggak nemuin tempat jual si gandumnya ya guys ya. Kayaknya kita harus balik ke rumah, ke penjual gandum ya guys ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini. Ini kayak ada misi lagi nih. Mencurigakan ya. Oke. Ini dari si Sally, dia butuh 5000 wit dan ounces skisor ya, atau ada nggak tau lah, pokoknya gunting. Gua taunya ini gunting ya, bahasa Inggrisnya gunting ya. Ada yang seperti tadi ya, yang tadi ya, setelah magnet ini guys. Waduh, apalah itu ya, pokoknya bahasa Inggris gua kacau balau. Aduh, nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa kumpulin duitnya yang sebanyak-banyaknya supaya kita kaya dan cepet dapetin traktornya guys. Ya kan, kapan lagi kita beli traktor kalau kita nggak berusaha, ya kan. Mana tasnya full, lupa gua. Aduh. Oke, kita jual lagi ya, kita kumpulin dulu ini cropper rank ya, dari misinya si Steve ya. Si Steve itu kalau nggak salah di rumah kuning ini guys. Kita kayak harus konsentrasi lagi untuk ngegali-gali si wheatnya ini atau si gandumnya ini guys. Kita butuh uang ya, dan juga butuh rich dari si group cropper ya, cropper rank. Mantap. Aduh, tapi nggak apa-apa, yang penting hari ini udah update ya untuk dealer traktornya guys. Ini membantu banget sih, gue patokannya mau beli traktornya guys, entah bagaimana caranya lah. Aduh, kita harus punya traktornya itu guys, soalnya itu membantu kita untuk dapetin si gandum-gandumnya ini guys. Dan ya guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya guys ya, tentang updatean hari ini ya. Walaupun ya nggak terlalu kece banget ya, tapi menurut gue sih bakalan jadi apa ya,
inspirasi tujuan gue ya, tujuan gue bukan inspirasi udah bener. Tujuan gue ya selanjutnya itu mempunyai traktor yang dijual di sana guys. Widih, mantap. Oke, thank you banget buat kalian yang udah mabar hari ini. Ini walaupun ini udah malam subuh ya, kalian sempet-sempetin waktunya buat gue nih ya. Thank you banget ini buat si The Frost dan juga si Mr. Swag dan juga si Dava ya. Udah bener, dia udah kebelet tidur karena udah disuruh tidur bener-bener. Dan ini juga ada si Prince Adam 123 juga ya, udah nemenin gue nih ya. Ini gak tahu ini orang Indonesia apa bukan nih. Yang penting thank you banget buat kalian yang udah mabar hari ini ya. Dan ya guys, mungkin bagi kalian yang mau kasih saran di video ini, langsung aja komen di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa untuk tombol like ya dan tombol subscribe ya guys. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir video. Sampai jumpa di next video. Bye bye.